Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Almera Channel, seputar masak-masak. Kali ini membuat orak-arik tahu tempe. Semoga Anda di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dan juga dilapangkan rezekinya, dilunaskan hutangnya amit ya rabbal alamin. Yang belum subscribe silahkan dipencet tombol loncengnya, supaya tidak ketinggalan info masak-masak dari Almera Channel. Pertama kita siapkan tahu dan dipotong-potong tahu putih dengan ukuran kecil. Tempe juga dipotong dengan ukuran kecil. Bumbu orak-arik. 1. Kecap jeprek 6 biji. 2. Bawang merah 3 siung. 3. Bawang putih 2 siung. Masing-masing dipotong dengan sesuai ukuran dengan selera masing-masing. Siapkan kuali berisi minyak panas. Masukkan bawang merah yang sudah diiris kecil-kecil. Kalau sudah matang, dipinggirkan bawang merahnya. Kemudian masukkan irisan cabai dan bawang putih hingga matang. Masukkan tempe yang sudah dipotong-potong kecil ke dalam kuali. Kemudian diaduk-aduk hingga merata dengan bumbu. Setelah itu masukkan tahu putih yang telah dipotong-potong. Lalu diaduk-aduk hingga merata. Tambahkan air putih 1 gelas, supaya bumbu meresap ke dalam tahu dan tempenya. Masukkan garam 1/2 sendok teh. Masukkan kaldu ayam 1/2 sendok teh. Tambahkan gula pasir 1/2 sendok teh. Bisa juga menggunakan gula merah, sesuai dengan selera masing-masing. Masak siap disantap. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Subscribe di kalian semangatku. Membuat menu-menu masakan selanjutnya.